Mayat seorang wanita tanpa identitas yang tewas ditutupi selimut dan seutas tali ditemukan di pinggir jurang di Desa Tangga Aek Songsongan, Asahan, Sumatera Utara. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi terkait identitas korban. Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Rahmadi menjelaskan, pertama kali mayat ditemukan oleh warga dalam kondisi terlilit selimut dan terlilit tali. Kuat dugaan jasad merupakan korban pembunuhan. Selanjutnya jasad korban akan dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, namun kita masih menunggu setelah tim olah TKP inavis, kemudian nantinya akan kita boyong ke rumah sakit Brimob Polda Sumut untuk dilakukan otopsi. Untuk sementara penyebabnya kita masih menunggu hasil otopsi, nanti baru kita publikasikan kepada rekan-rekan semua. Di tubuh korban ada dililit dengan tali, seutas tali, yang kemungkinan tali itu berada di perutnya, di perut korban, dan posisi korban pas saat kita temukan berada di tepi jalan namun mengarah ke arah ke jurang. Ada identitasnya bang atau? Untuk saat ini identitas belum kita dapat, makanya kita temukan Mrs. X sambil kita menunggu tim dari Nakes Polda untuk membuka identitas dari korban ini. Dari Asahan Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan.